Stop it. Get some help. Woi, deh, gila. Set, set. Woi. So, so. Gila, guys. Ya. Yeah. Welcome back. Karena rambut saya kepanjangan, guys. Jadinya topinya, PC-nya kekecilan, ya. Sebenarnya kalau rambut tak pas. Jadi kita kembali lagi ya guys ya, setelah sekian lama, dan sekarang saya sudah set. Kayaknya emang kurang lengkap kalau tanpa peci, kita pakai lagi set. Nah, jadi kita bakal main game Bakso Simulator ya guys ya, yang versi PC atau versi Steamnya, karena sudah rilis. Ini sebenarnya bagus banget sih ya buat perkembangan game di Indonesia ini. Jadi emang harus support produk-produk lokal ya guys ya, supaya lebih berkembang lagi ke depannya, oke? Selalu support dev Indonesia juga ya, karena luar biasa sekali orang Indonesia ini sampai buat game seperti ini ya. Ini kita cek setting dulu mungkin. Apa ini, potato mode? Anjay, potato mode. Jangan. Ini kayaknya gamenya ringan deh. Ini apa ini? Oh. Oke, kita pakai bahasa Indonesia ya. Oke sip, kita langsung play aja. Hai, seperti apakah gamenya ya guys ya? Saya penasaran nih. Ini first impressive nih, karena saya belum cek YouTube sengaja. Halo, lama tak jumpa kawan lamaku. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Oke. Sorry, sensitivitasnya anjir. Lanjut dialog F ya. Oke. Ayo kita bikin usaha bakso yang kita impikan bersama. Oke. Kamu yang fokus urusin sisi bisnis dan aku yang fokus masak baksonya. Oke, jadi saya yang urus sisi bisnisnya ya guys. Mungkin kita lanjut aja. Aku sudah kapok menjalankan bisnis sendiri sampai-sampai aku pernah kena tipu dengan orang yang bernama Macek. Anjir, siapa Macek tuh? Sudahlah, sebaiknya ayo kita segera bergegas ke tempat bisnis bakso kita. Oh, nice one. Oke. Kita sudah ada di dalam game guys, kita pakai headset nih dulu. Waduh, ini settingnya kita set dulu guys. A few moments later. Oh my god, baiklah guys, kita keliling-keliling dulu nih karena first time saya main ini game. Wah, jadi bisa mukul. Oh, ini jadi rumah kita ya. Di sini ada apa di belakang? Nggak ada apa-apa. Ini apa ini? Di dekorasi store. Oke. Okay. Ada furniture. Abang bakso tadi mana ya? Oh, ini jalannya keblokir. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Oh, oke. Okay. Ini sebenarnya smooth gak sih guys ya, kalau di kalian. Sorry banget ya guys, maklum laptop kentang nih. Oke, okay. Ada papan, apa nih? Selamat datang di Bakso Town. Bakso Town namanya. Pria misterius berkeliaran di kota. Siapakah dia? Nani. Terus dia mesin baru di gedung arcade. Oh, sekarang gas di gerobakmu bisa berkurang loh. Oh, tersedia aplikasi baru untuk membaca berita. Ada juga aplikasi jurnal untuk mencatat progress questmu. Pesan hari ini. Sekarang bocil suka mengganggu rumah orang di malam hari, usir mereka biar belajar. Oke. Ini kemana cuk? Aduh, abang bakso tadi pergi lagi. Tapi ini kotanya sepi ya guys ya. Ini apa nih? Lusur. Oke, mungkin ada foto apa nih? Wanted, segera lapor jika melihat orang ini. Anjir, ada buron ya. Wah, ada kantor polisi. Yeay. Oh, ini dia buronnya ya. Oh, keren. Oh, gila ini benar-benar dread out terus para kacuk kalau tidak salah ya. Sama Bakso Simulator. Ini game Indonesia yang saya tahu, guys ya. Benar-benar Indonesia ini luar biasa ya. Ini harus disupport sih game dev kayak gini nih ya. Wah, harus dilirik nih sama pemerintah nih. Wah, ini orang mukanya gak ada. Oh, emang orang mukanya gak ada ya. Oh, oke, okay, gak apa-apa. Ini juga udah baik ya, udah lumayan. Oh, ini dia.
Oh ini kah? Oh iya, buka. Oh iya mas, ZF. Eh ini ada stok bahan bakso, tolong dimasukkan ke dalam gerobak ya. Oke. Mencet apa masukinnya? Masukkan stok gerobak. Woi, stok bahannya digeletakin di pinggir jalan, cok. Kenapa enggak lo langsung kasih aja? Apa mencet apa? Ya. Oke. Eh, ngambilnya mencet apa lagi? Ini masih dipegang lo. Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Nah, Swan. Sekarang naruhnya mencet restock bumbu. Mantap, woi, woi, oh ini jadi keisi ya tuh. Ini sensitivitasnya coba saya atur lagi. A few moments later. Oke, ini udah lumayan kayaknya. Oke terus, Kang Bakso, ngapain lagi nih? Oke, sekarang tinggal kita pasang kursi dan para pelanggan akan datang ke gerobak kita. Oke, pasang kursi ya. Oh ini. Pasang di mana? Pasang di sini aja. Samping mamangnya ya. Eh. Oke. Udah bang. Pasang bangku dan tunggu pelanggan datang. Oke. Sambil keliling kali ya. Si lambat. Tidak ekspres anjir. Parodinya mantap, 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 mantap. Oke, kita keliling-keliling dulu guys. Saya penasaran dengan kota ini ya. Ini ada apa di sini? Gak ada apa ya? Ini ada rahasia-rahasianya nggak sih guys? Woi, ngelek-ngelek. Kok nggak ada pelanggan sama sekali? Ya? Oh, oke, ada pelanggan. Nice. Toko apa nih? MB My Bakso. Anjay. Apa nih? Beli tempat bumbu mahal. Oh. Uang kamu kosong anjir, duit saya kosong. Oh. Oh, udah nih. Wah. Gas LPG. Selamat menikmati ya. Selamat menikmati. Saya keliling dulu, Mas. Udah titik Kang Kayu. Waduh. Menambah kamu. Eh, saya duitnya kosong nih, Bro. Anjir. Bisa keliling-keliling dulu. Boh. Ini buruan. Tadi ada ini apa ini? Wah, Mas, ini apa nih, Mas? Bang developer sepertinya ada sedikit bug atau bukan? Oh. Oke. Okay. Ini sebenarnya ada sedikit bug, Mas, ya. Juga nggak tahu ya, kita cek aja guys ya di sini. Oke, tukang baksonya kita tanya lagi, ada apa nih? Perlu diingat setiap pelanggan memiliki menu kesukaan masing-masing. Periksa tablet untuk melihat preferensi setiap pelanggan. Oke, tabletnya mesti apa? Mantap, sekarang ayo kita bangun bisnis bakso kita menjadi yang terbaik di muka bumi. Oke, siap. Saya sebagai karyawan Anda atau sebagai partner, saya akan berjuang semaksimal mungkin ya, Pak Kang Bakso. Ini tukang baksonya belum ada namanya ya. Ini adalah warung, kamu bisa membeli minuman yang diinginkan pelanggan di sini. Jadi mereka akan bayar lebih banyak untuk pesanan mereka dan juga akan menambah waktu terasa. Oke. Kamu gak harus lakukan ini kok, tapi kenapa tidak mau uang tambahan? Oke, oh jadi gak wajib ya, gak wajib. Ini adalah supermarket. Di sini kamu bisa beli bakso, cabai, sayuran, bumbu pola. Oke, supermarket. Supermarket ini kayak rogo ini anjir Supreme. Tempat ini menjual perlengkapan untuk usaha bakso kita. Di sini kita bisa beli bangku, meja dan tempat duduk. Oke. Ini toko menjual buku-buku dan kaset yang dapat meningkatkan kemampuan aku. Oke, Kak Bakso. Orang bilang kalau rumah ini angker, hati-hati kalau lewat sini. Oke, ada rumah angkernya guys. Dan sekarang kita balik ke rumah kita. Semoga dengan bisnis bakso ini kita bisa membeli furniture rumah yang bagus. Kalau sudah malam, jangan lupa tidur di ranjangmu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ini aku berikan. Oh. Feel me out with your smile. I
guys, anjay dikasih 10 juta. Tukang bakso ini banyak duitnya. Kita panggil Pak Joko aja kali ya. Oke, terima kasih Pak Joko. Langsung kayu kita. Hello. Hey, warga sekitar. Enggak kena. Enggak bisa ditonjok. Wah, enggak bisa ditonjok, sayang sekali. Oke, okay, ini belum dicek ya, sepertinya ada apa. Ada bangku. Meja plastik, oh kita ambil. Oh, nice. Oke. Okay. Oh, ada barang-barang yang bisa kita pungut ya, guys. Coba kesini. Oh, ada bakso. Oh, penuh. Oh, nice. Ayo kita pergi. Tunggu baksonya. Oh, ada barang-barang yang bisa kita pungut, guys. Oh, mantap juga ya. Jadi mungkin kita bisa looting-looting di kota-kota sini, di pojok-pojokannya ya. Oke. Jadi kita bakal keliling, cari-cari perabot yang bisa kita looting. Nice one. Jadi kita tidak perlu beli bahan-bahan lagi ya, kita tinggal cari aja. Oh, ini rumah angker. Yang katanya nggak boleh lewat situ, oke. Kita lewat sini berarti. Di mana sih tukang ini jualannya? Kesasar kayaknya saya. Ah iya, balik lagi. A few moments later. Oh, di sini, oke. Ini apa nih? Toko serbaguna. Oke, Pak, aku mendapatkan ini nih, meja dan juga bakso yang bisa direfill, restock. Oh, stok bahan penuh. Oke, kita taruh mejanya di mana nih? Ini saya taruh di sini aja. Letakkan. Oke, ini apa ini? Meja plastik. Oh, harus dikasih kursi. Nice one. Lah, kursinya nol. Beda kursi kali ya. Oke, ntar sini aja. Kita keliling lagi guys, kita looting di pojokan sini mungkin ya. Oh, ada. Nice. Oh, apa ini? Tempat bumbu merah. Oh, tempat bumbu merah. Oke. Udah ada kecap bangku. Kita langsung taruh aja. Oh, ini hiasan, taruh sini aja. Taruh tengah. Sip, ngoke. Tabletnya macet apa anjir katanya? Oh, quest, ada questnya. Ini apa? Ada gaji. Oke, guys, saya keliling-keliling dulu ya di sini ya. Mencari barang-barang dan mungkin sekalian menghafal mapnya juga. Wah, ada orang. Satpam. Oke, kita F. Kalahkan pencuri. Wih, anjir, pencurinya ada 60, cok. Pencuri itu ya kayak gimana? Disuruh mengalahkan pencuri. Selamat menikmati ya. Hai, Pak. Pak Joko, aku pergi dulu. Aku sedang mencari hal yang diperlukan untuk bisnis kita. Gak bisa. Weh, lu ngapain lari-lari, Cok? Ini kali pencuri. Hei. Benar. Oh, awas lu ya. Ingetin mukanya nih. Baju hijau ya. Pencuri. Oh, ini rumah horor itu ya. Bisa masuk? Bisa. Kursi panjang plastik, nice. Oke. Ngoke guys, ngoke. Kita cari lagi. Oh, ini ada, woi, arcade.
Oke, nanti aja ya kita ke arkadenya guys. Kita keliling dulu. Keliling-keliling kota sambil menghafal map di kota ini. Woi, ada orang nih. Mas Slav. Apa ini? Halo, mengapa kamu menemuiku? Lah, mana saya tahu. Jadi kamu merupakan pengusaha bakso ya? Oh iya, benar sekali. Namaku Slav. Aku merupakan ada yang jatuh dari langit. Apa itu? Namaku Slav. Aku merupakan pengungsi yang mengungsi ke daerah ini. Oh, oke. Okay. Rumahku terkena bencana dan sekarang aku dan adik-adikku tidak memiliki tempat. Oh, kasihan sekali guys, Slav ini ya. Bisakah kamu menunggu seberapa hari? Aku dan adikku kesulitan untuk tidur karena tidak memiliki ranjang lain. Ya. Oh, tiga ranjang jelek ya. Oke, oke. Mungkin nanti akan aku usahakan ya mas ya. Sekarang saya mau looting dulu. Keliling kota ya. Oh my god, Nespro. Banyak sekali ini. Oke, penuh. Ah, balik lagi, balik lagi. Penuh. Oke, kita pasang bangku panjang di sini mungkin. Oke. Anjay, ini kok meja plastiknya kosong? Aduh. Guys, ini maksudnya apa ya, guys? Ya, ini ada kursi, tapi tadi saya udah naruh kursi ini. Ini masih kosong, guys. Coba dong yang tahu, guys, komen ya. Saya baru main nih, soalnya enggak tahu apa-apa, anjir. Ini tahu sih aja kali meja panjang ya. Oh, udah. Sip. Dan sekarang tadi persen ada benda yang jatuh anjir ya. Enggak tahu saya. Tadi ada yang minta minum juga. Oh, udah kosong. Ayo udahlah. Mungkin ya, sampai di sini dulu guys. Kita jualan baksonya. Kita lanjut lagi di next episode jika ini rame ya guys ya. Minimal tembus 100 view dan saya akan lanjut lagi game bakso simulator ini ya guys ya, karena menurut saya ini game lumayan seru sih. Serunya juga kalau main live ya mungkin ya. Tapi karena saya gak ada wifi jadi kita buat konten aja ya guys ya. Jadi kita berinteraksi lewat kolom komentar aja ya. Jadi sampai di sini dulu guys, dan buat kalian semua jangan lupa untuk komen dan like ya guys ya jika kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe karena di next episode pasti bakal lebih menarik lagi dari yang sekarang. Sampai jumpa di next episode berikutnya. Saya Adi Ramadan, signing out.